Yo, Wanda pergi daw, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara mudah solo versus squad di meta sekarang. Gimana sih bang agar kita mudah dan gampang ketika bermain solo versus squad? Pastinya ya guys ya, gak gampang kalah. Dan pastinya buat kalian semua para pemula juga bisa menirunya ya guys ya. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya. Loncengnya lain, di like juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua. Agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Yang pertama yaitu skill karakter guys. Nah, skill karakter ini berpengaruh sekali buat kalian semua dan memudahkan ketika bermain solo versus squad. Pemilihan skill karakter ini sangat ya pastinya akan memudahkan kalian guys. Apa aja sih bang skill karakternya? Nah, di sini saya pakai skill karakter yang di buff pastinya di updatean sekarang atau di meta sekarang ya cuy. Kalian bisa pakai Alok atau di sini ada juga yang namanya Nikita, ada Jota dan ada Kelly guys. Nah, kombinasi skill ini cuy cocok sekali buat player-player yang tipikalnya SG6, terus double vector, dan ya SMG-SMG yang pastinya membutuhkan reload yang cepat dan menambahkan damage yang cukup bagus guys. Jadi kalian bisa gunakan kombinasi ini cuy. Yang kedua yaitu gunakan decoy di setiap kondisi yang terdesak guys. Nah, di sini decoy ini ketika kalian dikejar ataupun ketika kalian dikeroyok, kalian gunakan decoy, kalian bertahan lalu menembak. Nah, ketika musuhnya kenok, kalian jangan di situ ya cuy. Jadi kalian pindah tempat ke samping kanan ataupun ke belakang ya cuy. Karena ketika kalian di situ terus, musuh bakalan mengetahuinya, dan karena di sini musuh kenok ya guys, aimnya itu ke musuh yang kenok. Jadi di sini saya ke samping kanan agar aimnya ke musuh yang masih hidup guys atau yang belum kenok. Jadi kalau kalian menemukan musuh yang kenok, kalian jangan berhadapan atau di hadapannya guys, karena itu akan menimbulkan aimnya ke musuh yang kenok guys. Nah, di sini saya melihat musuh dua orang ya cuy di UAV, dan di sini saya mendengarkan step musuh di depan saya cuy. Nah, otomatis dia bisa yang namanya ke jendela kanan ataupun ke jendela depan saya cuy. Nah, di sini karena saya mendengar stepnya ke depan, jadi saya langsung aja buat ke lantai 2. Kebanyakan player kita yaitu ngeras tanpa berpikir ya cuy. Jadi itu kesalahan yang sangat besar. Di sini posisi saya sangat diuntungkan karena di sini musuh yang kenok berada di samping saya, sedangkan yang tadi ya cuy berada di depan. Jadi aim kita itu bakalan tertuju ke musuh yang ada di depan karena musuh yang kenok berada di samping ya cuy. Nah, kalian kalau posisinya seperti ini, kalian bisa decoy, otomatis si temennya itu nggak mau temennya yang di end ya cuy. Jadi kita bakalan diuntungkan dengan musuh yang pastinya solid ya cuy. Jadi musuh yang solid tuh kayak misal ya temen yang kenok pengen bantuin ya guys, sebenarnya itu hal yang bagus, tapi tidak dengan yang namanya ketika kalian ngeras bersamaan cuy. Yang ketiga yaitu gunakan double factor ya guys. Nah, di sini double factor ini sangat memudahkan kalian untuk yang namanya solo versus squad, apalagi kalian gunakan kombinasi yang saya pakai ini cuy. Kombinasi ini cocok sekali buat player-player double factor. Kalian nggak pakai skin juga sangat bagus ya cuy. Kenapa bang? Karena di sini kalian bisa menambahkan damage 20% ketika di peluru 6 terakhir ya cuy. Jadi double factor ini selain yang namanya amonya sedikit ataupun pelurunya sedikit, kalian juga bakalan gampang buat reload guys. Otomatis Nikita ini sangat berpengaruh ketika kalian menggunakan double factor. Yang selanjutnya yaitu gunakan hit list. Nah, hit list di sini sangat membantu kalian ketika di meta sekarang ya cuy, karena hit list ini ketika kita menggunakan itu, di situ ada terlihat tanda si musuh berada ya cuy. Nah, di sini sebenarnya diuntungkan sekali buat player-player barbar, dan pastinya kenapa kita pakai double factor. Jadi ketika kita mau ngeras, kita tidak ragu, dan pastinya kalau misalkan kalian pakai Misa juga sangat diuntungkan sekali ya cuy. Jadi hit list ini di meta sekarang itu sangat OP sekali buat player-player barbar ya cuy. Jadi kalian bisa gunakan hit list untuk yang namanya mengekill musuh guys. Yang selanjutnya yaitu gunakan mobil untuk rotasi dan cari musuh guys. Nah, mobil ini sangat berpengaruh sekali ya cuy buat solo squad, karena memudahkan kita untuk
mencari musuh yang tipikalnya jarak dekat. Karena kita pakai double vector, otomatis kita harus benar-benar menyerang musuh di jarak dekat ya cuy. Jadi gunakan hit list, lalu kalian yang namanya mendekati musuh dengan mobil, barulah kalian di situ akan mudah bermain solo versus squad guys. Nah di sini saya kasih tahu ataupun kasih cara buat ngeras yang benar ya cuy. Nah di sini musuhnya itu otomatis dia bakalan yang namanya bertahan, dan saya mendengarkan step 2 orang di atas. Jadi ketika kita ngeras ke lantai 2 itu gak bakalan bisa ya cuy. Nah di sini cara amannya atau cara ngerasnya, kalian gunakan granat untuk mengantisipasi si musuh yang ada 2 di atas cuy. Nah ketika aman di situ otomatis si musuh di lantai atas ya cuy, sambil kalian mendengarkan step yang pastinya menggunakan headset dengan baik ya cuy. Nah di sini ketika kalian sudah mengetahui posisinya dan saya melihat musuh yang di samping kiri sebelah lantai 3 ya cuy, di sini saya belum melihat musuh yang di atasnya cuy. Jadi saya menunggu musuh yang di atasnya untuk ke lantai 3 atau ke bawah ya cuy. Karena ketika kita menyerang musuh yang di lantai 3 tadi yang satu orang, itu sangat susah sekali buat kita ya cuy. Karena bisa jadi si musuh yang di lantai atas ataupun di atap itu akan membantunya guys. Nah guys, setelah saya melihat musuh yang di lantai atap itu turun ke bawah ya cuy, atau udah 2 orang, barulah di sini saya gunakan glue wall ya, untuk yang namanya nutup si musuh ketika saya ngeras ya cuy. Dan juga di sini akan mengurung si musuh yang ada di lantai 3 ini cuy. Nah kita bisa ngeras lewat atapnya tadi guys. Nah di sini posisi kita yang diuntungkan ya cuy. Nah ketika musuhnya di sebelah kanan ya, kalian gunakan atap yang sebelah kanan ya cuy. Nah jangan ragu untuk duel jarak dekat karena kalian menggunakan double vector. Jadi kenapa saya menyarankan kalian buat pakai double vector? Karena double vector ini sangat OP sekali kalau kalian menggunakan skill Nikita, dan pastinya kalian gak punya skin apapun. Jadi kalian jangan yang namanya berkecil hati gak punya skin, yang penting itu skill ya cuy ya. Nah itu deh guys ya tips dan triknya, menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Buat player-player yang pastinya susah buat solo squad, kalian bisa gunakan tips dan trik ini ya guys ya, agar memudahkan kalian untuk solo versus squad. Dan pastinya buat yang gak pakai skin ataupun gak berskin, jangan berkecil hati karena skin tidak segalanya, skill nomor satu ya cuy. Jadi ingat itu slogan saya. Jadi yang namanya skin tidak perlu, skill nomor satu guys. Saya Gusti Regar, cabut dulu boy.